Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Okay, cuaca pada petang ni baru lepas hujan. Okay, alhamdulillah. Kembali kita dalam channel YouTube Kebun Mesur. Okay, kali ni Mesur datang kebun. Ada bawa benih pokok durian. Pokok durian baru. Ada pokok manggis. Ni pokok durian ni. Yang ni tanam dekat rumah. Dia duduk dalam pasu. Jadi mesti tanam dekat kebun juga. Lepas tu ni ada pokok kelapa. Kelapa kampung. Besar. Okey. Lepas ni kita akan tanam lah dekat dalam kawasan kebun. Okey, kalau sebelum ni video banyak pokok-pokok yang dah hangus. Terbakar. Jadi kita akan buat penanaman baru lah. Okey. Kita akan buat penanaman baru. Penanaman baru pokok-pokok dalam kawasan kebun. Okey, jom kita tengok pokok-pokok yang dah matilah. Gitu eh. Okey, ini adalah situasi selepas kejadian terbakarnya kawasan kebun. Okey, kalau kita lihat pokok-pokok lalang dah mula naik semula. Okey, pokok-pokok lalang dah naik semula. Lepas ni kita kena lakukan aktiviti meracunlah dekat kawasan kebun ni. Okey. Oh, banyak lalang dah naik cepat sangat lalang. Lalang kalau lepas hujan memang cepat naik. Okey, ni ada pokok durian. Pokok durian ni belum confirm lagi dia mati sepenuhnya ataupun tidak. Masa itu hari, masa kejadian dia terbakar. Okey. Ada kawan cakap tunggu dulu dalam seminggu dua untuk pastikan dia betul-betul mati. Okey. Kalau tak mati, pokok ni insya-Allah boleh hidup lagi. Okey, lepas tu ni ada pokok kelapa. Pokok kelapa ni kalau ikutkan dia macam nak hidup lagi tu, tengok tu. Dia punya pucuk masih naik. Cumanya nampak dia punya pucuk. Pucuk dia baru lagi. Okey. Pucuk dia baru lagi. Yang tu dah confirm-confirm mati dah pokok tu. Lepas tu okey, ni yang ni okey, tuan-tuan ni tengok. Kalau yang tengok yang ni, di pokok dia masih macam hidup lagi tuan-tuan. Tengok ni pucuk dia ni. Alah, kamera pun okey, jap. Okey, tuan-tuan tengok pucuk dia ni masih naik yang baru. Okey, pucuk dia masih naik yang baru. Jadi saya sayang nak buang yang ini. Jadi kita biarkan dulu dalam seminggu dua ataupun sebulan, tengok hasil dia naik tak. Lepas tu ni ada pokok cempedak. Okey. Ni ada pokok cempedak CH28. Itu pun ada cempedak CH28, ada 4 pokok dalam kebun. Okey. Ni CH28. Yang ni baru tanam. Okey. Pokok ni baru tanam. Baru tanam dalam kawasan kebun. Lepas kejadian itulah. Kejadian terbakar. Yang ni rasa confirm mati ya tuan. Tapi tengok dia punya batang dia masih naik lagi ni. Ha, batang dalam dia masih kehijauan lagi. Kita tunggu lagi seminggu dua lagi lah. Okey. Daripada segi lalang, oh cepat naik. Memang cepat naik lalang. Lepas ni kita kena mesin lah. Ini pokok napier. Alhamdulillah hidup. Okey, ni pokok napier. Ada 6 lubang. 2, 4, 6. Ada 8. Okey, napier hidup. Cumanya tikar dia habis. Tikar. Oh, tikar dia habis. Okey. Tikar habis bakar. Lepas ni kena tak racun lah. Jadi ini adalah pokok-pokok yang akan ditanam semula lah kat kawasan kebun. Lepas ni kita akan tanam lah pokok-pokok ni. Okey tuan-tuan. Jom kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu biri-biri lah. Biri-biri dalam kandang. Lepaskan dulu biri-biri dalam kandang.
Okey. Ini dalam kandang, kita kena lepaskan dulu. Sekejap ya. Alright, jap kita lepaskan diri dulu. Okey, kita lepaskan dulu biri-biri petang-petang ni dalam sejam dua untuk dia orang meragut. Lepas tu nanti kita kurung semula. Oh, tu ada seekor lagi. Okey, biri-biri akan pergi meragut dululah. Jadi mari kita pergi tanam. Kita pergi tanam dulu pokok-pokok yang kita dah beli yang baru. Tanam dulu pokok-pokok. InsyaAllah hidup pokok-pokok yang baru. Ini ada ayam-ayam lagi yang baru dilepaskan lah dekat kawasan kebun. Ini ayam-ayam ni kita lepaskan, lepas liar lah. Okay.